Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel tutorial Kang Lihim. Kali ini kita akan unboxing. Wes. Bawa langsung ya. Nih. Aku habis beli HP. HP Nokia tipe 110 dengan harga 330 dan memorinya memuat 40.004 GB. Nah, buktinya ini HP-nya kita unboxing. Nokia 110. Wah. Kelengkapannya kita lihat HP. Ada HP, charger. Sudah enggak ada headset-nya ini. Cuma itu doang. Memorinya mana? Oh, ya di sini. Kita buka langsung. Nah, ini ada apa aja di dalamnya. Ini ada keterangan kartu garansinya, terus kemudian panduan ringkas. Di sini keterangannya ada 2 SIM, jadi HP ini bisa digunakan 2 SIM. Terus kemudian ada memory card-nya. Nah, ini udah ada. Ini ada fiturnya. Dia termasuk lengkap di sini. Udah ada kameranya. Kamera. Tuh, udah kameranya. Ada kameranya. Terus fiturnya apa lagi? Ini ada musiknya MP3, ada galerinya. Tidak ada, tapi nggak ada lagunya. Center. Oh, ada senternya juga. Ini ada senternya. Dia sudah pakai port USB. Oh, port USB. Udah, itu aja. Oke, ini kelengkapannya. HP ini ada MP3 music playernya sini, kemudian ada radionya, kamera atau video kamera VGA, up to bagus, baterainya 12 jam ya, 8.5 daya, standby up nya keterangan full playback, add dilarang melakukan perubahan spesifikasi. Ya, ada warnanya biru, merah, hitam, kemudian Nokia 110 2 SIM. Kotaknya ya ada keterangan, terus kemudian diputar lagi 2 SIM warna biru. Kemudian di sini di pembuatan di mana ini? Di pada Vietnam, tapi PT-nya ke Indonesia yang panjang. Terus sisi lainnya, apa ini, ada keterangan apa? Di pada input asing, outputnya apa? Terus basicnya bisa dijelaskan lewat petanya. Ini adalah udah itu keterangannya ya. Ini chargernya lumayan simpel juga, bagus juga, cuman gak ada headsetnya. Dulu demikian tutorial dari Kang Lihim, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.